Nah, keripik ini rasanya sangat manis dan kenyah sekali, seperti ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Fauzan Daily. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk mengintip proses produksi keripik ketela di rumah saya. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap tonton video ini sampai selesai. Let's go! Peluang usaha keripik ubi jalar. Ubi jalar adalah makanan yang menjadi favorit masyarakat di Indonesia. Aneka jenis makanan dapat dibuat dari bahan baku ubi jalar. Contohnya saja, aneka jenis kue sampai menjadi mie berbahan dasar ubi jalar. Makanan lainnya yang juga menarik untuk dinikmati adalah keripik ubi jalar. Keripik yang terbuat dari bahan baku singkong memang telah banyak kita jumpai. Namun, keripik ubi jalar ini memiliki rasa yang cukup enak dan tak kalah dengan keripik jenis lainnya. Hal ini membuat peluang usaha dari pembuatan serta penjualan keripik ubi jalar ini semakin terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin menjalankannya. Aneka jenis varian rasa keripik ubi jalar serta kemasan yang menarik ini membuat ubi jalar mampu menembus pasar lebih luas. Peluang dari usaha keripik ubi jalar ini pun dapat dijadikan salah satu alternatif usaha untuk diminati. Secara garis besar, usaha keripik ubi jalar ini dapat dimulai dari proses pembuatan atau memasak, proses pengemasan, serta proses pemasaran. Untuk menemukan bahan baku ubi jalar ini cukup mudah di pasaran karena memang banyak petani yang menanami sawahnya dengan ubi jalar. Ubi jalar ini dahulu dikenal sebagai makanan pedesaan, tetapi kini ubi jalar telah naik peringkat serta bisa dikenal secara lebih luas di dunia. Ubi jalar ini memiliki rasa yang manis serta lezat. Selain itu, ubi jalar juga memiliki banyak kandungan gizi serta nutrisi yang terkandung di dalamnya, seperti vitamin A, vitamin C, serta vitamin E, magnesium, beta-karotin, dan kalium. Varietas ubi jalar ini sangat banyak dan terdiri dari berbagai warna, yaitu putih, orange, kuning, ungu, serta merah. Biasanya, ubi jalar yang berwarna ungu ini yang paling banyak digunakan untuk membuat keripik. Untuk keripik ubi jalar ini biasanya diproduksi industri kecil rumah tangga. Jadi, penetrasi pasar untuk produk ini masih terbatas. Akan tetapi, proses pembuatan serta pengemasan yang baik akan menjadikan usaha keripik ubi jalar ini dapat mendatangkan keuntungan yang cukup lumayan. Konsumen untuk keripik ubi jalar ini sangat banyak, mulai dari anak-anak, dewasa, sampai orang tua sangat menyukai cemilan jenis ubi jalar ini untuk dijadikan makanan sebagai teman menonton TV atau saat santai di rumah. Sehingga proses pemasaran untuk keripik ubi jalar ini cukup mudah dan meluas. Keripik ubi jalar pun sudah semakin populer dan menjadi cemilan favorit masyarakat. Dan bagi kalian yang berminat dan ingin mencoba peluang usaha keripik ubi jalar ini, saya akan mengajak Anda semua untuk mengintip proses produksinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap simak videonya sampai selesai. Yang pertama adalah tahap pengupasan dan pencucian. Ubi jalar memiliki kulit yang tipis semacam kulit ari, sehingga proses pengupasannya cukup hanya digosok pakai sabut kelapa atau benda kasar lainnya sembari dialiri air bersih. Yang kedua, proses pembersihan daging umbi. Ubi jalar biasanya tidak semuanya memiliki permukaan daging yang mulus. Oleh sebab itu, kita perlu membuang permukaan yang rusak untuk menjamin kualitasnya. Yang ketiga, pemotongan.
Setelah pembersihan, selanjutnya adalah proses memotong umbi menjadi tipis-tipis. Pemotongan bisa menggunakan alat yang bervariasi, mulai dari yang paling sederhana yaitu pisau dapur, sampai alat bertenaga mesin. Perbedaannya dengan keripik singkong adalah, setelah dipotong, irisan singkong perlu direndam air bersih untuk mengurangi kandungan tepung kanji di dalam singkong. Hal tersebut bertujuan agar keripik singkong menjadi lebih renyah. Namun, keripik ubi jalar ini tidak perlu melewati tahap perendaman seperti halnya keripik singkong. Cara yang keempat adalah penggorengan. Menggoreng keripik ubi jalar harus menggunakan minyak yang dalam serta memiliki suhu yang stabil. Gunakan nyala api sedang agar keripik tidak mudah gosong. Keripik dikatakan matang apabila gelembung udara yang dikeluarkan ketika proses penggorengan sudah berkurang. Yang kelima adalah penirisan minyak. Tiriskan minyak sebelum dikemas. Hal tersebut bertujuan agar keripik ubi jalar menjadi lebih sehat karena rendah kolesterol, serta lebih awet di dalam kemasan. Nah teman-teman, seperti inilah keripik yang sudah melewati proses penggorengan. Nah, keripik ini rasanya sangat manis dan renyah sekali, seperti ini. Yang keenam, pengemasan. Pengemasan yang baik tentu akan lebih menarik minat pembeli serta meningkatkan nilai penjualan. Namun, kemasan yang menarik juga akan memangkas modal cukup banyak sehingga harga keripik akan menjadi lebih tinggi. Tentukan target pasar Anda. Jika Anda ingin menyisir masyarakat kelas menengah ke bawah, maka kemasan plastik bening dengan ketebalan 0,5 sudah bisa menjadi solusinya. Langkah yang terakhir adalah pemasaran. Teknik promosi serta pemasaran yang baik mampu meningkatkan penjualan. Tentukan strategi Anda dalam memasarkan produk sebelum memulai produksi. Siapakah target pasar Anda dan bagaimana cara menjangkaunya? Jika target pasar Anda adalah masyarakat kelas menengah ke bawah, Anda bisa bekerja sama dan memakai sistem konsinyasi dengan toko-toko di sekitar Anda. Oke teman-teman, terima kasih banyak kalian semua sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Semoga bisa menambah wawasan baru buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan like. Jika ada pertanyaan, kritik, saran, dan juga masukan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk share video ini supaya teman-teman kalian bisa melihat dan mereka semua bisa belajar bersama kita di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan semoga dari situ saya bisa membuat konten yang lebih baik lagi dari ini. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Bye-bye.